Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Longbro Cafe ya, dimanapun berada, berjumpa kembali di channel ini. Semoga sehat selalu dan selalu diberikan kemudahan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, video kali ini adalah video reaction. Ini dari Hoki Timnas ya, silakan channelnya di-subscribe ya, dengan judul Rasul Kamara, Rasul Kamara ya. Ini gelandang Senegal siap membantu keajaiban bersama Timnas Indonesia di Pildun U17 ya, U27. Oke, kita simak bareng-bareng seperti apa videonya. 3, 2, 1. Pada perhelatan Piala Dunia U17 2023 yang akan segera dimulai, Timnas Indonesia U17 telah mendapatkan kabar menggembirakan dengan naturalisasi gelandang Senegal yang berbakat, Rasul Camara. Rasul Camara ya. Keputusan ini menuai reaksi dan antisipasi yang sangat besar dari pecinta sepak bola di Indonesia. Rasul Camara, yang dikenal sebagai salah satu pemain muda berbakat di Senegal, telah memutuskan untuk memperkuat Timnas Indonesia U17 setelah melalui proses naturalisasi. Oke. Keputusannya ini dianggap sebagai langkah besar bagi sepak bola Indonesia. Oke. Karena Camara diharapkan bisa memberikan kontribusi besar dalam skuad Timnas Indonesia U17. Oke. Dengan kemampuannya yang luar biasa dalam mengendalikan bola, kecepatan, dan kelincahan yang dimiliki Camara, para pengamat sepak bola Indonesia percaya bahwa dia akan menjadi aset berharga bagi Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17. Oke. Diharapkan, kehadiran Camara akan memberikan daya dorong dan keunggulan tambahan bagi tim, serta meningkatkan potensi untuk meraih hasil yang gemilang dalam kompetisi bergengsi ini. Oke. Selain itu, prediksi performa Timnas Indonesia U17 juga semakin meningkat seiring dengan kehadiran Camara. Oke. Timnas Indonesia U17 diprediksi akan menggila dalam turnamen ini dengan permainan yang cepat, serangan yang tajam, dan pertahanan yang kokoh. Oke. Gabungan antara pemain muda berbakat Indonesia dan Rasul Camara di tengah lapangan diyakini akan menciptakan sinergi yang luar biasa, mengesankan lawan-lawan mereka di setiap pertandingan. Oke. Para pelatih Timnas Indonesia U17 juga memiliki keyakinan tinggi terhadap potensi dan kualitas Camara. Oke. Mereka siap membimbing dan mempersiapkan tim dengan baik untuk menghadapi tantangan di Piala Dunia U17 2023. Oke. Target yang diusung adalah mencapai tahap-tahap akhir turnamen dan memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Oke. Piala Dunia U17 2023 diharapkan menjadi panggung besar bagi Timnas Indonesia U17 untuk menunjukkan potensi sepak bola Indonesia kepada dunia. Oke. Dengan kehadiran Rasul Camara sebagai tambahan kekuatan dalam tim, peluang kesuksesan semakin terbuka lebar. Yes. Tinggal menunggu waktu untuk melihat bagaimana Timnas Indonesia U17 akan menggila dan menciptakan keajaiban di Piala Dunia U17 tahun ini. Yes. Baik ya sahabat-sahabatku semuanya, itulah video kali ini ya. Semoga dapat menambah pengetahuan ya tentang Rasul Camara ya, yang akan bergabung dengan U27 Indonesia. Oke. Sampai di sini dulu, jangan lupa Hoki Timnas di subscribe channelnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.